Ibu mau enggak tinggal di Panti Jompo? Mama tega ya, bikin Eyang pergi dari rumah ini. Mama enggak mau lagi ya, Ibu urusin persoalan rumah tangga kita. Aku ini durhaka banget sama ibu. Anak satu-satunya gak bisa jagain ibu, malah masukin ibu ke panti jompo. Ibu udah tua. Kalau keluarga kalian kan masih panjang perjalanannya. Yang sedih gak sih ketinggalan di sini bukan sama papa? Ngapain kamu ke panti? Apa Eyang kamu di sana? Mama kayak benci banget sama Eyangti. Salah apa Eyangti coba? Siapa yang ngajarin kamu? Pergaulan kamu di luar sana? Atau yang kamu? Eyang nggak tahu papa, memang jahat. Papa mikir nggak sih apa kata orang-orang nanti? Gara-gara istrinya, ibunya Pak Adi harus tinggal di panti jompo. Selama ini tuh aku selalu ngikutin kamu, Ma. Sampai aku itu ngerelain ibu pergi dari sini. Kalau tidak berbakti, demi kenyamanan kamu. Papa udah abaikan perasaan Mama. Papa mau pilih Mama atau ibu kamu. Kalau kesel itu, jangan lama-lama. Nanti jadi penyakit hati. Mungkin masa tua Mama nanti, Mama akan bersikap jauh lebih buruk dari apa yang Eyang lakukan sekarang sebagai ibu mertua. Mama mau masa tua Mama dihabiskan di Panti Werda. Dan mungkin akan ngerasain kesepian.